Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini. Liburan Lesti dan Bilar di Lelewatu Sumba memang sangat menarik untuk diikuti dan kabar terbaru perkembangannya, apalagi saat Lesti live, ya terlihat adiknya lagi marah-marah sama tetehnya itu, ya karena Lesti dan Bilar selalu dua-duaan hingga akhirnya diceramain. Udah pakai ayat tuh enggak, ya Allah, ngomong gitunya ke kakak dong, jangan ke teteh. Jadi memang liburan Lesti dan Bilar cute banget saat live, apalagi si Reddy terang-terangan kasih nasihat sama mbaknya dalam berdoaan dengan kakaknya. Ya, maksudnya si Bang Bi guys ya. Lah, hal itulah yang kadang-kadang menjadikan konflik dan memantik banyak rasa penasaran dan juga kejulitan netizen yang beranggapan aneh-aneh. Demi menjaga hal tersebut, Reddy ternyata si adik Lesti itu turun tangan untuk menjelaskan dan juga memberikan nasihat, ingat peringatan pada si kakak ketika intim berduaan dengan kekasih hatinya, seperti dijelaskan oleh salah satu fan begini yang ia mengungkap. Tadi pas live katanya semalam Teh Lesti sama Reddy main ke kamar Bang Bilar, terus mereka diceramain sama Reddy. Terus ketiduran dipindahin sama Bang Boril kalau gak salah ya. Terus kata mamanya Teh Lesti kan udah malam juga, malah ke Bang Bilar gitu. Teh Lesti bilang kan kalau mereka lagi buruan selalu ada Reddy yang jagain. Jadi teruntuk para Markona pun ada lo netting mulu, kata fan Leslar tersebut. Intinya bahwa mereka kemanapun selalu dipantau, terutama Lesti dan Bilar menuju hari bahagianya, karena memang mereka adalah puciner sejati yang lagi dimabuk dan lagi demam cinta tentunya. Ya, itulah keseruan di pagi hari ini terkait dengan si Reddy adik Lesti yang marahi kakaknya saat live di IG, hingga si Lesti sendiri kok gak kasih nasihat sama kakak, maksudnya sama Bang Bi tentunya. Itu saja keseruan di pagi hari ini terkait dengan kabar-kabar terbaru seputar liburan mereka dan semua hal terkait kewan kebaperan Lesti dan Bilar tentunya guys. Bagi kalian yang ingin kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah, dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai mereka berdua yang lagi liburan di Sumba ini kalian dapatkan update-nya di channel kesayangan kita ini tentunya. Itu saja dari kita. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.